Bandung. Sebelum memasuki Geraha Sukovindo Cabang Bandung, tamu atau pengunjung diharapkan melapor kepada security dengan mengisi buku tamu dan memakai ID card pengunjung. Geraha Sukovindo Cabang Bandung memiliki 3 ruang rapat, yaitu ruang rapat inovasi, ruang rapat fokus pelanggan, dan ruang rapat integritas. Saat ini Anda berada di ruang rapat lantai 1. Ruangan ini bebas asap rokok dan tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan. Anda dapat menggunakan fasilitas toilet yang terpisah untuk pria dan wanita. Toilet dapat digunakan di area lantai 2 dan di area ruang tamu atau customer service. Sebagai proteksi kebakaran, terdapat 1 alat pemadam api ringan yang berada di depan ruang rapat. Bila terdengar alarm keadaan darurat, seperti bencana alam, kebakaran, ancaman bom, dan huru-hara, harap tenang dan jangan panik, serta lakukan evakuasi. Bila mana dilakukan evakuasi, harap ikuti arahan evakuasi dari tim tanggap darurat pada pengeras suara di tiap-tiap lantai Anda berada. Jika terjadi keadaan darurat atau terdengar sirine tanda kebakaran, Anda harus jangan panik, segeralah menuju pintu keluar terdekat yang berada di ruangan ini secara bergantian. Ikuti petunjuk rambu evakuasi yang berada di lorong dan mengarah ke assembly point atau titik kumpul evakuasi atau ikuti instruksi arahan tim tanggap darurat. Segera menuju keluar. Bawalah barang-barang penting yang mudah dibawa. Pada saat evakuasi, berjalanlah biasa dan jangan berlari. Ikuti petunjuk jalur evakuasi yang sudah tersedia di tiap lantai. Pada saat evakuasi, utamakanlah ibu hamil, lansia, atau rekan yang memiliki penyakit kronis. Segeralah menuju titik kumpul atau assembly point yang terletak di area parkir kendaraan. Pastikan jumlah pekerja atau rekan yang bersamaan dengan Anda. Jangan kembali masuk ke gedung sampai ada pengumuman dari pengelola gedung hingga kondisi sudah aman. Apabila Anda akan melanjutkan aktivitas di area laboratorium PT Sukovindo, Anda harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Bidang Pengujian atau Penanggung Jawab Laboratorium atau QSHE Officer, serta mematuhi prosedur, menjaga kerahasiaan informasi PT Sukovindo, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan prosedur di area laboratorium. Bila terjadi keadaan darurat, hubungi di nomor 022-603-0262 extension 125. Perlu diketahui, hari ini kami tidak ada jadwal kegiatan simulasi evakuasi keadaan darurat. Jika Anda mendengar alarm keadaan darurat dan perintah evakuasi dari pengelola gedung, berarti itu kejadian darurat sesungguhnya. Dengarkan dan ikuti petunjuk evakuasi yang disampaikan oleh petugas pengarah lantai, tim tanggap darurat, dan security di mana Anda berada. Selamat beraktivitas di Geraha Sukovindo Cabang Bandung.